Karena ya memang belum terkumpul materinya itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang sulit untuk merilis album. Kemungkinan cuma ada dua untuk merilis album. Pertama, kita dapat kejelasan distribusinya di tempat tertentu yang memang bagus. Atau ya, sekedar merilis album itu untuk kepuasan saja. Artinya kita tidak mendidik kesuksesan di pasar. Ya. Saya sebenarnya nggak banyak memproduksi musik atau band, kecuali band saya sendiri atau musik saya sendiri ya. Saya melihat mereka punya bakat, saya terus mikir gitu. Ini band Kanda Brothers terdiri dari orang-orang yang bisa dibilang bertalenta gitu. Kok nggak bisa terangkat namanya? Mereka sebenarnya punya kesempatan, saya coba tolong aja. Saya kalau vokalis dari Inggris saya suka Robert Plant dari Led Zeppelin, berapa lagi ya seperti Bono saya suka, terus Chris Martin ya dari Coldplay ya. Kalau dari Indonesia saya suka Iwan Fals, Chrisye, saya suka David Naif, Sandy Sandoro yang favorit banget. Kalau bikin konser tunggal, kira-kira penyanyi yang ingin saya ajak duet itu mungkin Sandy Sondoro ya. Kalau perempuan mungkin nggak Bunga Citra Lestari, Agnes Monica. Samping itu juga mungkin mereka punya etos kerja musik yang bagus ya. Karena bikin duet itu kan nggak gampang. Kalau kita nyanyi duet nggak latihan tuh, nggak dilatih tuh hasilnya nggak enak. Jadi harus disiapkan banget gitu. Terlalu banyak kudengar orang berbicara tentang kekuasaan, tentang perkara korupsi dan manipulasi yang makin menjadi. Terlalu banyak kulihat orang menderita. Lalu jadi flu.